Karen Valiana Bilputri, saya perwakilan dari SMK Wali Songo Pejangan yang akan mengikuti lomba vlog yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Raden Kudus dan telah bekerja sama dengan KPP Jepara dan Bank Jawa Tengah. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jawa Pos Raden Kudus yang ke-19. Semoga menjadi koran nomor 1 di Indonesia dan lebih baik ke depannya. Oke, mau tahu kelanjutan saya ke Jawa Pos Raden Kudus? Mari ikuti saya. Oke, sekarang kita sudah sampai di kantor Jawa Pos Raden Kudus. Mari kita naik ke atas. Di sini saya akan memberikan informasi tentang Raden Kudus. Raden Kudus didirikan pada tanggal 1 Juli 1949. Raden Kudus merupakan suatu surat kabar yang banyak dibaca oleh penduduk Indonesia. Bahkan melebihi surat kabar yang beredar di Jakarta. Mari kita intip ke dalam dapur Raden. Raden Kudus terbit 8 halaman dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Jawa Pos. Menyediakan berita dari kota, dari Blora, dari Kudus, dari Jepara, dari Gerobokan, dan dari lain-lain. Manajemen keredaksian di Raden Kudus terdiri dari wartawan, fotografer, redaktur, desainer, layouter, percetakan, ekspedisi, dan agen. Macam-macam yang kita lakukan di Jepara sebagai biro atau cabang yang ada di Jepara ini, mulai dari sisi redaksi, mencari berita, kemudian periklanan, kemudian pemasaran koran, kemudian ada desain atau layouter, itu kita lakukan di Jepara ini untuk menopang kegiatan pekerjaan yang ada di Kudus. Kursinya yaitu Jawa Pos yang ada di Surabaya. Nah guys, ya, kerasa ya acara kita hari ini untuk menjelajahi apakah itu Raden Kudus sudah selesai. Nah mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.